Di video kali ini, kita akan menjelajahi dunia otomotif dan melihat beberapa mobil tercepat yang pernah diciptakan. Dari kecepatan super hingga teknologi masa depan yang luar biasa, persiapkan dirimu untuk terpesona oleh kekuatan dan kemampuan luar biasa dari mobil-mobil ini. Jadi, siapkan dirimu untuk memasuki dunia mobil tercepat di dunia. Sebelum kita melihat daftar mobil tercepat, mari kita memahami apa yang membuat sebuah mobil dapat dianggap sebagai mobil tercepat. Kecepatan maksimum mobil ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk tenaga mesin, aerodinamika, bobot, dan teknologi khusus lainnya. Mobil tercepat biasanya dirancang untuk mencapai kecepatan super tinggi di trek balap atau jalur khusus yang aman. 1. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus adalah mobil produksi tercepat di dunia. Dengan kecepatan maksimum yang luar biasa mencapai 304,77 mil per jam atau 490,48 km per jam, mobil ini melampaui batas kecepatan sebelumnya dan memecahkan rekor dunia. Mari kita jelajahi teknologi di balik kecepatan gila ini. 2. Hennessey Venom F5. Hennessey Venom F5 adalah mobil hiper tercepat yang sedang dalam pengembangan. Dibuat oleh produsen mobil Amerika, mobil ini bertujuan untuk mencapai kecepatan lebih dari 300 mil per jam atau 480 km per jam. Mari kita lihat apa yang membuat Venom F5 begitu unik dan bagaimana mereka mencapai kinerja yang luar biasa ini. 3. Koenigsegg Jesko. Koenigsegg Jesko adalah mobil super yang menawarkan kecepatan maksimum mencapai lebih dari 300 mil per jam atau 480 km per jam. Mobil ini dilengkapi dengan mesin V8 yang menghasilkan lebih dari 1.600 tenaga kuda, serta teknologi canggih yang memungkinkan kendali yang optimal di kecepatan tinggi. Ayo kita lihat mengapa Jesko begitu istimewa. 4. Rimac C2. Rimac C2 adalah mobil listrik yang menunjukkan bahwa masa depan mobil tercepat bisa menjadi hijau. Dengan 4 motor listrik yang menghasilkan lebih dari 1.900 tenaga kuda, C2 dapat mencapai kecepatan 0-60 mil per jam dalam waktu kurang dari 2 detik. Kami akan menjelajahi teknologi inovatif yang digunakan dalam mobil ini. 5. SSC Tuatara. SSC Tuatara mencatat kecepatan maksimum sekitar 331 mil per jam atau 532 km per jam, menjadikannya salah satu mobil produksi tercepat di dunia. Mobil ini dilengkapi dengan mesin twin turbo V8 yang kuat, serta desain aerodinamika yang canggih. Mari kita lihat bagaimana SSC mencapai angka kecepatan yang mengejutkan ini. Dalam dunia otomotif, kecepatan adalah salah satu fitur yang paling menarik. Mobil-mobil tercepat di dunia menawarkan kekuatan, kinerja, dan teknologi yang luar biasa. Dari Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus hingga Rimac C2, setiap mobil memiliki keunikan dan keistimewaan mereka sendiri. Jadi, apakah kamu siap untuk melihat dan merasakan sensasi kecepatan super ini? Berikan komentar dan pendapatmu di bawah, serta jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk konten seru lainnya seputar otomotif. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.